ini jadi salah satu alternatif juga buat kita yang ada di ibu kota. Ini adalah kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ini selalu menjadi tujuan wisata favorit karena dekat juga, dan ini kan bisa di apa di kita ke sana waktu libur panjang atau akhir pekan. Yes, jadi tempat favorit baru adalah wisata panen telur puyuh. Wah, ini seru nih ya. Karena di sana nih anak-anak bisa mengenal cara beternak burung hingga menghasilkan telur puyuh itu kayak gimana sih? Telur puyuh jadi salah satu makanan yang digemari anak-anak. Kini ada wisata yang tawarkan melihat bagaimana telur berukuran kecil ini dengan bercak-bercak hitam atau coklat ini dipanen. Tepatnya di Jalan Raya Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pengunjung bisa melihat secara langsung proses ternak burung puyuh hingga menghasilkan telur. Di sini ada sekitar 5.000 ekor burung puyuh. Selain berwisata, di sini anak juga dapat mendapatkan informasi mengenai burung puyuh dan perawatannya. Saat memasuki lokasi wisata ini, pengunjung memang harus menggunakan masker atau penutup hidung untuk mengurangi aroma bau. Walau begitu, anak-anak tetap antusias untuk mengambil telur. Ya bagus lah, jadi ya untuk anak-anak supaya bisa ya liburan panjang ini bisa rekreasi lah. Kayaknya baru pertama di Tahu Susu Lembang aja, senang sekali. Ya lihat-lihat sambil ambil telur gitu ya, sambil itu terus ya ada dikasih apa ini, yang matangnya lah gitu. Dengan tiket masuk Rp10.000 ke wisata ini, setiap pengunjung akan mendapatkan 5 butir telur burung puyuh. Selanjutnya, telur bisa direbus dan dikonsumsi langsung oleh pengunjung. Kalau buat pelatihan, ya kita latih di sini. Kalau yang orang itu paling ngambil telur, kalau wisata. Alhamdulillah, bagus. Sebelum masuk dari umur 30 hari udah divaksin. Bagus juga responnya. Selain menjadi lokasi wisata, pengelola juga menerima pelatihan bagi warga yang berminat untuk mempelajari ternak burung puyuh di tempat ini. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Wow, seru sekali. Tapi yang pasti sekarang ini banyak sekali tempat-tempat di mana kita bisa mengajak anak-anak untuk berliburan, tapi untuk mereka juga belajar. Jadi edutainment program, it's so much fun. Walaupun minggu depan memang kita sudah efektif untuk masuk kerja ya.